Sekarang aku sedang mencium wangi surga. Nyawa tak keluar lagi. Nyawa tak keluar lagi. Masih di atas muka bumi Allah. Masih bernafas di atas muka bumi Allah. Belum lagi berakhir nyawanya. Beritahu kepada Rasulullah, inni ajiduri hal jannah. Aku sedang mencium wangi-wangi yang syurga. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala marabahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap doa kebaikan maka insyaallah akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita berdoa agar supaya saudara kita dan keluarga kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video ya dari Ustaz Wadi Anwar. Sudah lama kita tidak mendengarkan ceramah Ustaz Wadi Anwar yang masya Allah yang membuat hati kita itu macam lembut ya kan, menjadikan kita itu macam orang yang sadar terhadap apa yang akan terjadi di akhir zaman dan memberitahu kita bahwasannya kita kena senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke, jangan lupa like, share, comment, subscribe. Senyum Ustaz guys. Oke. Wow. Bila sahabat ini dia mengisytihad depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku lebih sayang kamu daripada hartaku. Aku lebih sayang kamu daripada semua anak-anakku. Dan aku lebih sayang kamu daripada jiwa dan nyawaku. Disebut depan Nabi. Bila aku rindu, aku main masjid. Aku tengok muka kamu. Aku renung muka kamu. Lama aku duduk di sisi kamu. Kemudian aku balik. Ni sahabat disebut. Esok aku rindu lagi dengan Rasulullah. Aku main masjid. Nabi tak ada di masjid. Aku pergi rumah Rasulullah. Ni dia cakap depan Nabi. Dia cakap depan Nabi, dia kata, kalau aku tengok kamu tak ada di masjid, aku pergi jumpa kamu. Terubat rindu aku. Ya Rasulullah, selepas kamu wafat, aku mati, kamu pun wafat. Kamu berada dalam syurga bersama dengan para Nabi dan Rasul. Satu tempat yang orang biasa tak boleh sampai. Satu tempat orang biasa tak boleh sampai. Sebab syurga tuan-tuan, siapa duduk di atas, dia boleh ziarah orang bawah. Tapi yang di bawah dia tak boleh di atas. Terutama sekali syurga Firdaus. Tempat VIP. Ahli syurga VIP. Lalu Nabi tidak menjawab rintihan sahabat ini. Sebab Nabi tahu apa yang sahabat ini sebut. Betul. Nabi tak jawab. Lalu turun ayat yang mengembirakan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim barikan. Yaitu Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illah wa rasul. Siapa yang ikut cakap Allah dan Rasul, sesiapa yang ikut arahan Allah dan Rasul, faulaika ma'allazina an'ama Allah, mereka akan diberi nikmat duduk sekali dengan nabiin, minan nabiin, duduk satu syurga, satu syurga dengan siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allah mengabulkan permintaan sahabat ini. Allah mengabulkan rintihan sahabat ini. Allah tenangkan kerinduan dan kegusaran sahabat ini. Allah nak bagi tahu benar kecintaan kamu kepada Allah dan Rasul.
benarkan kalian juga untuk dimasukkan ke dalam syurga Firdaus. Maka ada orang biasa macam kita semua. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul, kita tak mati syahid. Tetapi Allah bagi peluang sesiapa yang menuruti Allah dan Rasulnya, maka juga boleh dimasukkan sama-sama ke dalam syurga Firdaus bersama dengan para Nabi dan Rasul. Yang terakhir sekali untuk malam ini, yang terakhir pada malam ini, ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Daripada dulu pun kita mengajar, alhamdulillah memang kita mengelas hadis-hadis. Cumanya tak sebutlah siapa riwayat, siapa keluarkan hadis kan. Tapi ketika mana tuduhan semakin banyak, mai hak gigih khabar ni, apa gigih khabar kan, hak berasa pakar hadis, dia berasa terhenti hadis, dia berasa dia yang berhenti hadis kan. Maka selepas ni kita pun sebut lah kan, supaya senang untuk dia tengok. Kita pun daripada dulu mengajar daripada sumber-sumber yang sahih. Daripada dulu 14 tahun yang lalu saya balik dia kurang daripada Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang ulama. Zaid bin Thabit ni satu orang sahabat yang ulama remaja muda. Dia pergi sekali dengan Nabi dalam perang Uhud. Habis perang Uhud, Nabi panggil Zaid. Perang yang kucar kacir, perang yang hampir mengorbankan nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang Uhud hampir mengorbankan nyawa Nabi. Perang yang ramai di kalangan sahabat Nabi mati syahid, antaranya Hamzah ibn Abdul Muttalib, antaranya Mus'ab ibn Umair, antaranya Sa'd ibn Rabi', sahabat-sahabat besar. Habis perang Uhud, Nabi panggil seorang untuk tugasan. Banyak oranglah Nabi tugaskan. Kata Zaid ibn Thabit, Nabi panggil aku. Nabi kata, utlub Sa'd ibn Rabi'. Pergi cari Sa'd ibn Rabi'. Kalau tuan-tuan tak pernah dengar Sa'd ibn Abi Waqqas, itu masyhur. Sa'd ibn Mu'ad, ketua Aus. Sa'd ibn Rabi', ketua Khazraj. Ini semua ketua-ketua. Tuan-tuan tengah nak tengok kisah mereka. Hebat. Nabi panggil Zaid ibn Thabit. Nabi kata, wahai Zaid, pergi cari Sa'd ibn Rabi'. Ada sesuatu Nabi nak beritahu. Ada sesuatu. Ramai. Orang Uhud kan, ramai. Nabi pun kata, cari Sa'd ibn Rabi'. Kalau kamu jumpa dia, aqrihu minni salam. Kalau kamu jumpa dia, beritahu Rasulullah sampaikan salam. Aqrihu minni salam. Beritahu dekat dia, Nabi sampaikan salam kepada kamu. Kemudian tanyanya satu soalan, kaifa tajiduka? Macam mana keadaan kamu sekarang? Tanya begitu. Lalu kata Zaid, dia pun pergi cari. Akhirnya dia menjumpai Sa'd ibn Rabi' yang telah pun nazam dan berada pada penghujung hayatnya. Zaid ibn Thabit, sahabat yang hebat, Nabi hantar khas untuk pergi cari di mana Sa'd ibn Rabi' sekarang.
Karena ada sesuatu yang Nabi nak beritahu, yang Nabi tahu. Bila Zaid bin Thabit pergi, dia berjumpa Sa'd bin Rabi' dalam keadaan orang Melayu kata nyawa-nyawa ikat. Lastah. Dalam keadaan nyawa-nyawa ikat, Sayyidina Zaid bin Thabit kata, aku melihat Sa'd bin Rabi' telah pun terlantar, di tubuhnya ada 70 pesan tikaman. Bukan dua, bukan kena pinball, bukan sebab potong masak tengah malam. Kata Zaid bin Thabit, aku melihat Sa'd bin Rabi' dalam keadaan nyawa-nyawa ikan telah pun terlantar seorang ketika itu. Di tubuhnya ada sabamuna darbatan. Ada 70 tikaman. Allah. Waktu itu kata Zaid, dia kata, wahai Sa'd, Nabi sampaikan salam kepada kamu. Assalamu alayka ya Sa'd. Sa'd pun kata, wa ala nabiyyina salam. Ya Rasulullah, alayka salam. Saat sambut jauh salam Nabi. Ini benda ni bukan 10 minit lah, 20 minit di penghujung nyawa. Kemudian kata Zaid bin Thabit, wahai Sa'd, Nabi suruh tanya kamu, kaifa tajidu nafsak, bagaimana kamu mendapati diri kamu sekarang? Lalu jawab Sa'd bin Rabi', ya Zaid, beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ajidu rihal jannah. Sekarang aku sedang mencium wangi syurga. Allahu akbar. Nyawa tak keluar lagi. Nyawa tak keluar lagi. Masih di atas muka bumi Allah. Masih bernafas di atas muka bumi Allah. Belum lagi berakhir nyawa dia. Beritahu kepada Rasulullah, inni ajidu rihal jannah. Aku sedang mencium wangi-wangi yang syurga sekarang. Sahabat Nabi. Dan kata Sa'd bin Rabi', bagi tahu kepada semua ansar, sebab dia ansar. Dia kata, bagi tahu kepada semua ansar, tidak ada alasan selama mana kalian hidup untuk tidak mempertahankan dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti lindung Nabi, mesti pertahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti bersama dengan Rasulullah sampai akhir hayat kalian. Itulah pesanan beliau Sa'd bin Rabi', sampailah di akhir hayat beliau. Habis dia ucap perkataan itu, wa fiikum 'aynun tatrus, kata Zaid bin Thabit, fadat ruhuhu min waqtihi. Maksudnya ketika itu juga dia melakukan menghembuskan nafas yang terakhir. Radiyallahu anhu sahabatin kullihim. Sekadar itu dulu insyaAllah untuk kisah pada malam ni. Semoga bacaan sirah pada malam ni sempena maulidur rasul, menambahkan kecintaan kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan kita semua, saya dan kita semua, orang-orang dan umat Nabi yang dirindui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga merindui Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah satu hari nanti dihimpunkan bersama dengan baginda Rasul di dalam syurga Firdaus. Semua yang hadir pada malam ini, semua yang hadir pada malam ini untuk mencari cinta Allah dan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai Tuhan kami, bersaksilah bahawa kami menyayangi Allah dan Rasulnya. Bersaksilah bahawa kami meridhai Allah dan Rasulnya. Himpunkanlah kami wahai Allah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersama dengan rasul-rasul yang lain, para nabi, para rasul, syuhada dan salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi ya ulasan Syirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ustaz Wadi Anwar di tahun 2023. Ini video baru ya guys ya. Dan itulah tadi nazak dia telah mencium surga. Saat dinazak saja masih di dunia lagi ya, rohnya belum keluar mencium bau surga. Allahu Akbar, betapa indahnya, betapa seronoknya, betapa bahagianya, betapa gembiranya orang yang demikian. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan dirindui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu teman-teman sekalian, teruslah berbuat kebaikan, istiqomah dalam kebaikan, maka insyaallah kita akan menuai kebaikan itu sendiri. Ingat, ketika kita istilahnya berbuat baik, pasti ada banyak cobaan dan juga ada banyak fitnah-fitnah yang datang kepada kita. Maka bersabar, karena bersabar itu adalah hal yang paling baik untuk kita. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange.